mengungkap tabir kasus tambang ilegal, yang diduga, beroperasi dalam kawasan hutan lindung, yang ada di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, setidaknya pada saat ini menjadi sebuah topik pembicaraan yang cukup hangat dibicarakan kalangan masyarakat. Adanya sebuah penangkapan terhadap beberapa orang penambang, dan adanya 4 buah alat berat, serta belasan unit mesin tambang yang diamankan oleh pihak Mabes Polri, pada hari Jumat malam, tanggal 23 April tahun 2021, sekiranya pukul 21. Waktu Indonesia bagian Barat, merupakan upaya sebuah penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran pihak Mabes Polri, sebagaimana bagian dari komitmennya Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo, yang bertekad memajukan institusi Polri yang presisi dengan menjaga soliditas internal dan menjadi pemimpin yang memberi teladan. Pertama, menjadikan Polri sebagai institusi yang presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Kemudian, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Ketiga, menjaga soliditas internal. Empat, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia. Terlebih dari itu, Kapolri senantiasa menyampaikan pihak Polri harus menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. Di sisi lain, Kapolri juga berkomitmen mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif, dan problem solving. Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan. Adanya sebuah pemberlakuan hukum yang diterapkan oleh pihak Mabes Polri terhadap para penambang yang diduga dalam kawasan hutan lindung di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, merupakan sebuah potret nyata, komitmen Kapolri mengenai hukum yang tidak boleh hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Guna mengungkap tabir adanya kegiatan tambang ilegal yang diduga beroperasi di kawasan hutan lindung, Air Buntar, Kecamatan Membalong, tepatnya pada hari Senin tanggal 26 April beserta beberapa media yang ada di Kabupaten Belitung, tim redaksi TV Online Belitung Televisi Berita melakukan investigasi di areal tersebut. Menurut salah seorang warga desa Membalong RT 2, RW 2, Suryadi, ketika terlibat perbincangan pada tim redaksi Belitung Televisi Berita mengatakan, bahwa kegiatan tambang timah yang ada di Air Buntar Desa Membalong, Kecamatan Membalong sudah beroperasi cukup lama. Di sisi lain, menurut pengakuan Suryadi, dulunya kegiatan tambang timah tersebut pernah dihentikan oleh pihak Polres Belitung, namun tidak sampai pada pemberlakuan hukum. Suryadi juga menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Eko, merupakan orang yang hanya terlibat untuk pengurusan alat-alat berat yang beroperasi di tambang tersebut, namun anaknya bukan pemilik alat berat yang diamankan oleh pihak Mabes Polri pada saat ini. Terlebih dari itu, Suryadi juga menegaskan, anaknya yang bernama Eko tidak memiliki tambang di areal Air Buntar tersebut. Ketika tim redaksi TV Online Belitung Televisi Berita mempertanyakan, kepada siapa hasil tambang pasir timah tersebut dijual, Suryadi mengatakan dijual kepada Oke. Pak, namanya siapa? Suryadi. Pak Suryadi. Pak Suryadi ini selaku orang tua dari Eko yang kemarin, yang ketangkapan kemarin Pak ya, berkaitan dengan tambang. Sepengetahuan Bapak, Eko ini ditambang itu sebagai apa Pak? Mandor alat ya. Cuman mandor alat. Jadi sepengetahuan Bapak bahwa Eko ini bukan pemilik tambang tersebut? Bukan. Belum tahu ya. Nah, kemudian sepengetahuan Bapak, alat tersebut Eko pinjam ke siapa? Ada berapa Eko yang pinjam? Tiga. Kalau untuk timah dari penambang sendiri memang Eko yang ambil Pak? Iya. Dilempar kemana ya Pak? PHP ke siapa? Yang ke Pak Riki ya. Kasih ke mereka langsung Pak ya? Oh begitu Pak ya. Pak Mukul jelasin siapa nama Pak? Niman ini. Oh jadi Eko ini hanya sebagai pengurus alat gitu ya. Jadi Eko meminjam alat kepada siapa? Ya, kemudian Eko meminjamkan alat tersebut ke siapa, Pak? Ame. Ame itu siapa, Pak? Pemilik tambang. Nama asli Ame tahu nggak? Siapa? Cehyung. Cehyung, ya. Nah, dengan adanya kejadian ini, kalau Bapak berharap
ini seperti apa maunya? Seperti memang kami itu macam mana aku itu seharusnya dapat lari bebaskan gitu kan. Ini kan enggak korban jiwa Pak, Pak. Korban we. Cuma mengurus itu. Iya. Itu kan enggak istilahnya kuli istilahnya kan. Kuli. Sepengetahuan Bapak, si pemilik tambang tadi Cehyung itu pernah dipanggil enggak? Jadi ikut juga kemarin, dia dipanggil juga. Oh, dipanggil juga udah. Semua ya? Itu memang dengan anak-anak buah di semua itu kemarin kan. Oh iya. Ah, sepengetahuan Bapak, timah-timah ini memang di hasil tambang tersebut dijual ke siapa? Ke BHP ya. BHP. Siap ke melalui siapa di BHP deh? Chandra. Chandra dan Pak Riki mungkin kan. Oh, atasan iya. Mungkin. Oke, Pak. Ya. Pak. Kalau yang ini sih belum memang kan, yang dulu kan yang lain kan. Dulu yang rangkap di mana? Wilayah yang sama. Wilayah yang sama ya. Hah? Di wilayah yang sama di situ lah, tapi oh, di tempat yang itu, sama. Itu kan. Ah, dulu yang nangkap siapa? Pihak mana? Dari Polres. Dari Polres. Namun kasusnya berlanjut waktu itu atau gimana? Enggak berlanjut waktu itu kan. Oh. Tapi Eko menjadi masih pengurus waktu itu Pak ya. Pengurus alat di situ. Tapi Eko memang tetap pengurus waktu itu ya. Sementara itu, Kepala Desa Membalong Firman ketika dikonfirmasikan di ruang kerjanya pada hari Senin tanggal 26 April tahun 2021 mengatakan, kalau di lokasi kejadian yang terjadi penangkapan kemarin, kami tidak mengetahui. Selama ini kami juga mengira di situ itu bukan merupakan hutan lindung kalau yang di pinggir jalan, tapi kalau yang di area penangkapan kemarin, kami juga istilahnya tidak begitu paham sampai titik mana, batas mana yang namanya kawasan lindung yang ada di dusun yang berada tersebut. Nah, jadi selama ini kami tahunya kalau memang sudah berupa timbunan-timbunan pasir itu sudah pernah dikerjakan dari penambang-penambang terdahulu. Jadi kalau seperti sebenarnya di situ sebenarnya bahwa lahan tersebut berstatus hutan lindung. Kami tidak ikut ke lapangan pada waktu itu. Oke, sejauh ini memang di pihak kedesaan tidak punya data untuk wilayah-wilayah hutan lindung. Enggak punya data, Pak? Datanya sih ada, sebatas peta desa seperti itu. Tapi untuk detailnya, lebih jelasnya kami juga kurang paham seperti itu. Ini menurut informasi yang kami terima, sebelum adanya penangkapan dari pihak Mabes Polri, sebelumnya sudah pernah ditangkap Pak ya oleh pihak Polres Blitung? Kami juga tahu informasi bahwa sudah pernah terjadi penangkapan, bahwa sudah pernah jadi, kami tidak mengetahui awalnya, tapi setelah terjadi yang kemarin, kami juga mengetahui bahwa sudah dua kali terjadi penangkapan di yang sama begitu Pak ya? Ya, harapannya ke depannya untuk para penambang agar lebih sadar, lebih tahu aturan. Kalau memang itu di kawasan hutan lindung ya jangan dilakukan aktivitas penambangan, karena sudah pasti itu merupakan tindakan melanggar hukum sebenarnya. Emang sebelumnya Pak ada ya upaya-upaya dari pihak desa memberikan semacam informasi kepada masyarakat tentang kawasan-kawasan yang dilarang atau tidak yang dilarang? Kalau dari kegiatan dari desa untuk menginformasikan tentang bahwa itu kan belum memang tidak ada, tapi yang jelas di situ sudah terpasang namanya pelang atau informasi bahwa di hutan lindung itu sudah ada yang namanya AKM. Jadi untuk pengelolaan hutan lindung yang berupa AKM, jadi itu sudah jelas, sudah ada bahkan informasinya dengan luasannya. Nah, tapi ya mungkin mereka abai dan mungkin tidak mengindahkan apa yang sudah dipasang di situ, jadi mereka tetap melakukan aktivitas penambangan di situ. Pak, sejauh ini
IUP, IUP di wilayah Membalong ini yang Bapak ketahui itu pemiliknya siapa, Pak? Gak ada data. Sementara itu Bupati Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sahani Saleh mendukung langkah Mabes Polri dalam mengusut dugaan aktivitas penambangan biji timah yang berada di dalam kawasan hutan lindung di wilayah Kecamatan Membalong. Sahani Saleh menegaskan, "Kami sangat mendukung langkah tersebut karena kami tahu siapa-siapa pemainnya, kami juga berharap agar ini bisa diusut tuntas sampai ke siapa penadahnya," katanya Sahani Saleh. Hal ini disampaikan dia menanggapi hasil penangkapan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Bareskrim Mabes Polri terhadap 4 unit alat berat dan belasan mesin tambang karena diduga beraktivitas di dalam kawasan hutan lindung HL. Dirinya sangat menyayangkan aktivitas penambangan biji timah yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung karena sudah sangat jelas menyalahi aturan dan merusak lingkungan. Selain itu juga merusak citra daerah kami yakni sebagai daerah pariwisata apalagi baru-baru ini kami sudah ditetapkan sebagai kawasan UNESCO Global Geopark UGG, ujarnya. Dirinya juga tidak membenarkan adanya aktivitas penambangan biji timah di dalam suatu kawasan yang dilarang dengan alasan apapun termasuk faktor ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Jadi tidak alasan ini faktor ekonomi untuk urusan perut makan dan lain-lain semuanya harus ada aturan maka inilah yang kadang-kadang yang menjadi problem, katanya. Ia berharap, kedepannya pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk kepolisian dalam mencegah terjadinya aktivitas penambangan biji timah di dalam kawasan hutan lindung. Karena memang selama ini kami bukan membiarkan namun memang kewenangannya ada di pemerintah provinsi jadi tidak ada kewenangan kecuali memang inisiatif kalau kami dapat laporan kemarin maka kami yang akan tindak tidak pandang mana batas kewenangan karena jelas perbuatan itu salah, ujarnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, tim redaksi TV Online Belitung Televisi Berita melaporkan.